Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. So, saya harap semua sehat. Esok dengan lah, lepas cuti seminggu. So, balik nanti boleh refresh apa semua balik. So, harapnya nanti semua selamat balik ke rumah dan semua selamat balik ke kuliah balik, dan lepas cuti nanti insyaAllah harapnya kita boleh kuliah balik macam biasa lah. Okay. So, hari ni kita kuliah online tu lagi. So masih ramai lagi yang belum join ni. Tak apalah, kita mula dululah. Okay, so kuliah sebelum ni kita dah tengok dah macam mana kita nak manipulate data dalam array. Daripada mula kita initialize, kita masuk data dalam array. Okay, kita masuk input data. Seterusnya kita display data, cari sum, cari average. Okay, so kita dah buat dah. Alright. Sebelum kita teruskan, kita tengok sikit soalan exercise ni. Okay, dia kata apa dia? Construct a program using array. The program asks the user to enter 20 employees each. Calculate the sum and average of the each. The program will display the average each. Okay, so dia kata nak kira apa nama ni, average umur untuk 20 pekerja. So, dia kata gunakan array. Baik. So, kan bila gunakan array, dia menemukan looping lah. Sebenarnya kalau tak guna array, boleh buat tak soalan ni? Okay, kalau tak guna array, boleh buat juga. Kita buat macam looping biasa sebelum ni lah. Maknanya kita akan loop counter control 20 kali. Kemudian kita read each. Kemudian kita akan total up. And then kita akan bagi balik 20. So, dapat lah. Habis tu kenapa kita nak pakai array? Baik. Bila kita pakai array, sebenarnya value dalam array tu dia boleh, kita kata dia takkan override. Okay, dia jadi macam ni. Kalau kita tak pakai array, saya tunjuk contoh. Okay, katalah kita tak pakai array. Sekarang ni kita pakai looping biasa. Okay, so kita akan buat macam ni lah, betul tak? Kita akan, okay, kemudian kita akan setkan dia punya ni 20. Dia kata saya pakai I sama dengan 1. Total sama dengan 0. Kemudian kita kata while I lebih kecil atau sama 20. Dan kita akan read each. Kemudian kita akan total up. Total tambah each. Kemudian habis kita update, so I sama dengan I tambah 1, and then habis. Okay. Kemudian kita akan kira tipnya average dengan total bahagi 20, print average. Okay, so kalau kita tak pakai looping, tak pakai array, sebenarnya soalan ni kita boleh selesaikan. Kita just gunakan looping biasa. Okay, so dapatlah solution ni macam ni lah. Kita buat 20 loop, setiap loop kita read each, kemudian kita kira total. Soalnya dah habis loop, kita bahagi 20. So dapatlah. Okay, cuma dia jadi kekurangan sikit dengan algoritma ni bila kita tak pakai array. Apa dia? Okay, so sekarang ni kita cuma ada satu variable each, betul tak? Kita ada satu variable each, dan variable biasa dia hanya boleh hold satu value dalam satu masa. So sekarang kita nak hold 20 value ni, nampak tak? Dia akan buat apa? So dalam loop pertama dia read, dia katalah each yang pertama berapa? Dia katalah 30. Kemudian kita masuk loop yang kedua. Dia masuk loop yang kedua, each berapa? Okay, loop yang kedua each dia 25. So bila loop kedua, variable each ni akan, dia akan ambil value baru. So, value 30 yang pertama ni, dia akan hilang. Dia faham tak? Sebab dia akan gantikan. Dia tak boleh pegang lebih dari satu value dalam satu masa. So, by the end of, kita kata selepas kita habis loop ni, variable age kita hanya akan pegang satu value yang terakhir sahaja. Betul tak? Katalah value terakhir kita berapa? 50. Value yang ke-20, 50. Age yang ke-5, age yang ke-20. So, selepas kita habis loop, variable age kita ni hanya pegang value yang terakhir sahaja.
value age yang sebelum-sebelum ni dah hilang. So, katakanlah dalam program kita ni, kita nak pakai balik age-age ni. Kita nak search balik ke dan sebagainya. So, kalau kita tak pakai array, kita dah tak boleh tengok balik dah kita punya data yang sebelum ni. Betul tak? Boleh faham tak? Sebab tu kita pakai array. Sebab bila kita pakai array, kita set. Berbeza dengan variable, variable biasa, kita set. Katalah kita set array kita nama dia age, dia ada 20 ruang. So, dia ada 20 elemen. Dalam satu-satu masa, maksimum dia boleh hold 20 value. Boleh faham tak? So, katalah kita masuk. Yang pertama 25, kemudian umur-umur yang lain sampailah umur terakhir 50. So, anytime selagi program kita running, kita boleh access balik data-data dalam array ni. Boleh faham tak? Kita boleh access balik setiap umur yang kita input ni. So, itu kelebihan kita pakai array. Berbanding kalau tak pakai array. Boleh faham tak? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. So, kalau kita pakai array, kita dapat macam mana? So, kalau kita pakai array, of course sebenarnya, dia algoritm ni sama macam ni juga. Cumanya, kita melibatkan kita akan ada array lah. So, macam mana kalau kita nak ada array? Of course, kita kena okay, set dulu. Kemudian, kita setkan kita punya okay, total akan pakai juga. Kemudian, setkan saya punya kita setkan array . So, kita buat nama dia. Okay, array. Sekejap, saya nak set it. Oh, saya lupa dah kena set. Nanti saya check macam nak set array dalam algoritm. So, total kosong. Kemudian, kita setkan i sama dengan 1. Kemudian, kita ada awal. Kemudian, dekat sini kita i lebih kecil daripada katalah array kita nama each so is dot length. Okay, kemudian ini is dot length ni sama dengan size array tu lah, kita kena declare size array lah. Kemudian kat sini kita buat apa? Di sini macam biasa lah, so kita akan read. Tapi kat sini, kita kena I tak boleh satu bila array. Ingat, bila dalam array, kita punya looping kena start dengan kosong. Sebab kita nak samakan dengan index kita yang bermula dengan kosong. Boleh faham ? So, kita read age dalam ni index dia. Okay, index I. Kemudian, kita akan kira lah. So, total sama dengan total plus age index I. Okay. Kemudian, ni macam biasa jugalah. So, habis kita akan update I sama dengan I tambah 1. Kemudian, tutup. Kemudian, kita kira dia punya average. Total bahagi. Kita nak bagi apa? Kita bagi dengan age.length juga. Age.length ni dia sama dengan size array tu lah. Kemudian kita print average and then stop. Okay. So sekarang ni yang beza dia cuma kita ada array lah. Okay. So kita buat kita punya condition dia. Dia akan start dari kosong dan akan less than size apa. Oh sorry. Ini pun tak kena ni. Lebih kecil. Dia tak boleh apa nama ni equal. Dia kena lebih kecil sebab dia start dengan kosong. So katalah array is ni kita set dari 20. Bila kita set dia 20, maksudnya dia akan index dia akan loop daripada kosong hingga 19. Boleh faham tak? I dia kosong hingga 19 lah. So setiap kali I kosong, dia akan read each kosong. So
bila dalam kita punya kotak array ni, untuk indeks yang indeks kosong, elemen yang pertama dia masuk sini. Kemudian bila indeks satu, dia masuk dekat sini. So kita dah tadi over 30. Apa tadi? 15, 18. Itu dah masuk. Boleh faham tak? Boleh? So yang nampak dekat sini lah, dia melibatkan array. So anytime so, katalah okay, katalah saya nak sambung dari sini, dari soalan ni, selepas kita dah kira average. Okay? Kemudian kita nak buat apa? Okay, mungkin kita nak buat linear search kalau pandai tak akan belajar. So berdasarkan data yang kita dah masuk dalam array ni, data age ni, kita boleh buat apa? Kita boleh cari. Kita boleh cari apa nama ni, berapa age yang lebih daripada 30 contoh dia. Kita boleh cari specific age, boleh kira bilangan dan sebagainya, frekuensi. Semua tu kita boleh buat bila data ni masih ada. Ni semua data ni, katalah data ni 5, semua age ni masih ada. So kita boleh access bila-bila. Betul tak? Ha, berbanding kalau kita tak pakai array. Boleh faham eh? Okay. So kita patah balik. So hari ni kita sambung. Okay, sebelum kita dah access array, ah, kita nak tengok ni. Eh, construct program that perform one dimensional linear search. So kita nak buat satu, kita kata macam statement dalam kita punya coding untuk kita nak buat carian dalam array. Okay. Baik. So searching for specific value in an array. Searching is the process of looking for a specific element. Linear search or sequential search is a process for finding a target value within a list. Sequentially check each element of the list for the target value until a match is found or until all the elements have been searched. So dia akan cari dalam setiap elemen dalam array kita ni. Katalah tadi kita ada age sampai 20 elemen. So dia akan tengok di dalam setiap satu elemen tu. Okay, sampailah dia jumpa value yang dia nak. Okay, cuba tengok contoh. Okay, searching for specific value. Okay, so kat sini dia kata assume the array is created as follow. So dia create array dengan dia punya array declaration dan terus dia bagi value. Dia terus assign siap-siap. Eh, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. So ada 7 elemen. Dapat eh? 7 elemen tapi dia punya index dia start dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Baik. So statement ni, okay kat sini dia akan buat search dia. Sekarang data dah ada dalam array. So dia nak search data dalam array tu. Array ni nama dia my array. Okay, dia kata integer search value sama dengan 30. Okay, ni dia set satu variable. Variable search value dengan nilai 30. Okay, kemudian tengok apa dia buat. Dia kata okay, for i sama dengan 1. I lebih kecil daripada my array.length i++. Kemudian if search value, my tak kena ni, bukan i1 ni, i kena kosong ni. Ingat, bila kita pakai array, kita start counter kita dengan kosong. Okay, sebab kita punya first value dalam array kita, index kita bermula dengan kosong. Okay, so dia kata info integer i sama dengan kosong. I kecil pada myArray.length. So myArray.length ni dia refer kepada size array ni. Berapa bilangan elemen dia. So size array ni sekarang adalah 7. So kita kata statement myArray.length ni maksud dia 7. Value dia adalah 7. Dia refer kepada value. Eh? Dot length dia refer kepada size. Okay. Kemudian i++ ni, kita tahu lah i++ ni sama dengan i, i plus 1 lah. Okay. So, dia akan loop daripada 0 sehingga 6 lah. Baik. So, apa yang dia buat dalam looping dia? Tengok loop body dia, dia akan okay, if search value equal-equal my array i. So, maksudnya dia akan check. Kalau nilai, okay, katalah array tadi ni, dia akan check adakah nilai elemen dalam array tu sama dengan search value. Dalam kes ni search value 30, dia akan compare. Kalau sama, dia akan keluar message found. Maksudnya dia jumpa value 30 tu, boleh faham tak? Else otherwise not found. Boleh faham eh? Boleh faham tak?
So apa output dia? So kalau tengok ni, berdasarkan dia punya loop dan value dia, so first value yang dia akan check adalah index kosong. So 10. So dia check adakah 30 sama dengan 10? Tak. Bila tak, dia akan keluar output dia. Yang pertama, not found. Okay, dia masuk loop yang kedua pula. Check. 20. Not found. Kemudian dia check lagi. Jumpa. Okay, sekarang 30. Bila 30, dia print found. Kemudian dia sambung lagi sebab dia tak habis lagi. Dia akan loop sampai last ni. Sampai index yang terakhir. So, dia akan jumpa. Not found. Not found. Not found. Not found. Dia okay, itu output dia. So, dia akan jumpa found dia di sini. Boleh faham eh? So, ni satu contoh. Kita buat carian. Sebenarnya banyak-banyak cara kita boleh buat carian. Kita nak cari value yang lebih rendah daripada 30 pun boleh. Kita nak kira bilangan pun boleh. Okay? Ha, okay, frekuensi. Semua tu kita boleh buat. Okay? Ni contoh. Kita nak search. Okay. Seterusnya. Find the largest, smallest element. Okay. Kita dalam senarai array kita tadi. Kita nak cari value paling rendah lah, ataupun value paling besar. Baik. So, dia kata apa? Use a variable named max to store the largest element. Initially, max is mark 0. To find the largest element in the array mark, compare each element with max and update max in the element is greater than max. Okay. Baik. So, dia kata kita akan initial satu variable nama dia max. Okay. Dan apa yang kita buat, kita setkan untuk permulaan max ni dia akan ambil value index kosong dalam array yang kita nak check tu lah. Dalam case ni kita ada array mark, array dia nama mark. Kemudian, nampak tak dekat sini statement ni? So, kita ada array mark. Katalah array mark ni berapa? Ha, dia set lah 10 ke berapa ke mark ada punya size dia. Secara automatik, kita akan ambil value dalam index yang pertama, dalam index yang pertama, index kosong tapi elemen pertama ni, dia akan ambil yang itu sebagai dia punya maximum value untuk permulaan. Kemudian barulah dia check dengan elemen berikutnya. Boleh faham tak? So katalah ni dalam ni berapa? Katalah ni dalam ni 10. So ini 20, 30, 40. Kemudian dia kurang balik katalah berapa? 20 balik. Contohlah macam tu. Eh? So, apa yang kita set kat sini, kita anggapkan dulu elemen yang pertama ni, index kosong ni sebagai value paling tinggi. Kemudian baru kita compare dengan elemen-elemen berikutnya. Boleh faham eh? Okay, tengok. Dia kata, okay, double max mark sama dengan kosong. So, variable max sekarang ni dia akan ambil index kosong. Contoh sekarang kalau value dia saya letak 10. So max sekarang akan jadi 10 lah. So for integer i kosong, i kecil daripada mark dot length. So dia akan ikut size ni. Size array, i plus plus. Kemudian if mark besar daripada max. Mark i besar daripada max. So dia akan check. Nampak tak? Okay. So mark sama dengan max sama dengan mark i. Okay. So apa yang dia buat? Sekarang dia akan check. Dia masuk first loop. So, dia check integer kosong. Integer yang sama lah. So, adakah dia besar pada max dalam case ni? Tak lah sebab dia sama. Okay. Tapi sebenarnya, dalam untuk case kita nak cari largest smallest ni, bila kita dah set dah dia mark kosong sebagai max, so, bila kita nak buat, kita nak search value ni, kita yang untuk case ni sahaja, kita boleh start dengan satu. Sebab apa kita boleh start dengan satu? Dengan kosong pun tak salah. Tapi kalau kita start dengan satu pun boleh. Sebab apa? Sebab nilai mark kosong, kita dah check lah, kita dah set dah dia. Kita nak check senarai number ni, nak check mana paling tinggi. So, kita dah mula dah dengan value yang pertama sebab dekat sini kita dah set dah sebagai dia maksimum. So, kita continue dengan index satu lah terus. Betul tak? Sebab kalau kita check sekali lagi pun, memang value yang sama juga. So, dia akan jadi tak betul juga. So, kalau kita proceed dengan kosong juga, so bila mark kosong, so ini 10, yang ni pun 10. Betul tak? So, tak ada kesan apa kan? Tapi tak salah lah kalau nak start dengan kosong pun boleh. Nak lebih cepat, start dengan satu. Sebab bila start dengan satu, terus dia akan check yang elemen kedua. So, elemen kedua sekarang 20. Max 10. So, of course, lebih besar, true. So, max sekarang akan jadi 20. Boleh faham tak? Dia pun naik balik. I plus 1. So, sekarang ni I. Kalau kita start dengan satu, I 2 lah. So, bila I 2, dia check pula dengan index yang seterusnya.
begitulah dia akan pusing-pusing sampailah indeks yang terakhir. Boleh faham tak? Boleh tak? Boleh, Putih sir. Nurin. Putih Nurin, boleh faham tak? Boleh, sir. Okay, good. So, ini kalau kita nak cari maximum value. Sebenarnya cara sama juga kalau kita nak cari minimum value. Kalau minimum value macam mana? Sama aja, kita setkan kita punya mean sama dengan mark index yang pertama, index pertama pula, elemen pertama index kosong. Kemudian dekat sini sama juga, for integer i sama dengan 1, i kecil daripada mark.length i++, if mark i lebih kecil daripada mean. And then dekat sini, saya buat kat sini ya. Nampak lah. Okay, buat sini ya. Okay. So, kita set dulu. Jadi, dia pakai double kan? Soalah. So, double. Make sama dengan. Oh, ni dah coding lah. So, bila coding dia kena ada lengkap dengan semicolon di belakang eh. So, make sama dengan mark index kosong. Maksudnya elemen yang pertama. Kemudian kita akan buat for dia. So for integer i sama dengan 1 semicolon. Kemudian i lebih kecil daripada mark.length. Kemudian semicolon i++. Kurungan. Kemudian kita tulis balik dia punya ni. So if mark index kos index kosong lah, index i, kita ikut bilangan i lah. So if mark i lebih kecil daripada mean, so kita akan set mean sama dengan mark i. Habis. Dapat eh? Boleh? Okay. So awak kena faham eh, sebab nanti dalam assignment awak nak apply benda ni. Okay. Alright. Contohnya, construct array operation for problems involving frequency and total. So kalau tadi kita buat search, sekarang ni kita nak frequency total. Maksudnya dia melibatkan macam search juga sebab kita nak kira. Okay. Kita akan pakai selection juga dalam tu. Alright, cuba tengok contoh kat sini. Dia kata, assume the array is created as follow. Okay, so dia create array, nama dia my number. Dengan value dia, dia dah bagi dah macam ni. Okay. So, ada berapa size dia ni? So, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, array ni size dia 10. Ada 10 elemen. Index dia adalah 0 hingga 9. Ingat eh, beza elemen dengan index. Okay. So integer, okay, dia setkan even kosong, odd kosong. For i sama dengan kosong, i lebih kecil pada my number.length. So ini maksudnya value 10 lah. I++. Okay. So my number i sama dengan sc next integer. Okay, ni statement apa ni? Cuba tahu. Statement ni maksud dia apa dia ni? Siapa boleh jawab? Ni statement apa ni? Awak dah patutnya dah terer lah coding Java ni. Dah banyak minggu dah buat amali. Cepat. Cuba tengok Iqbal, Muhammad Iqbal. Statement ni, my number i equal sc.next integer kurungan ni. Ini statement ni refer kepada apa ni? Input statement. Input statement, good. So sekarang ni input statement ni dia akan masuk ke mana? Maknanya dia akan read satu satu nilai integer. Nilai integer ni terletak kat mana? Siapa nak dapat?
Ha, letak kat mana? Tekan. Tak nak, tekan. Saya nak panggil apa ni? Arisa. Arisa Najla. So, bila input sekarang ni, dia akan masuk ke mana ni? Integer yang kita input ni masuk ke mana? My number. Ah, my number, maksudnya dia masuk ke, okay, dia akan masuk ke array my number. Dalam array my number tu, dia masuk kat mana? Betul? Tapi spesifiknya, dekat mana dalam array my number tu? Okay, cepat tolong. Cepat, 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 cepat. Kita balik lagi. Zaim, Ahmad Zaim. Betul lah tu? Ha? Tak tahu? Ha, okay. Baik. So, dia akan masuk dekat array my number, betul. Tapi spesifiknya dia akan pergi dekat index ikut ni. Okay, bila kita first loop kita akan start dengan kosong. I ni kosong, betul tak? Betul tak? First loop akan start dengan I kosong. So, dia akan dekat sini my number kosong lah. Sebab ni value I ni dalam kurungan ni. Ingat, dalam kotak ni dia refer kepada nombor index. Ni dalam kotak persegi ni. Dia refer kepada nombor index. So, nombor index sekarang adalah ikut bilangan I. Bilangan I akan start dengan kosong. Dan bila dot my, dia less than my number dot length, so dia adalah juga kosong hingga 9. Nombor I ni. So, dia sama dengan nombor index. Betul tak? So, setiap kali dia loop, dia akan read masuk ke dalam. Okay, so kita anggapkan dia ada 10 value macam ni. Ada 10. So, ini index 0, 1, 2 sampailah index 9. So, setiap kali kita read pada setiap loop, dia akan masuk value tu dalam setiap index ni. Betul tak? Betul tak? Mardiah boleh dapat tak? Boleh faham tak? Faham saya. Okay, good. So, ini dia input lah ni. Dia input dan setiap kali dia input tu dia akan masukkan pada elemen yang berkaitan ikut nombor index dia. Okay, so selepas tu dia masuk value, dia check. Okay, if my number I modulus 2 sama-sama dengan 0. So, kat sini dia check balik. So, adakah value yang dia masukkan tadi pada index yang berkaitan tadi, bila dia bahagi dengan 2 ada baki ke tak? Dia nak check nombor genap, nombor ganjil lah ni. So, kalau tak ada baki, which is equal to 0, so dia akan kira bilangan, nampak tak? Even, even plus 1. So, dia akan tambahkan 1 pada even. So, sebenarnya apa dia buat? Dia kira bilangan. Dia bukan total up nombor tu eh. Dia kira bilangan. So, jadi plus 1. Katalah kita masuk nombor kat sini, nombor berapa? Nombor 8. So, dia check-check nombor 8 tu, yes, nombor genap. So, bila nombor genap, dia akan kira bilangan nombor genap. So, sekarang even akan jadi 1. Okay, dia loop lagi. S tak buat lah. Sekarang dia loop lagi untuk I, I 1 pula. Okay, ini nombor apa? 10. So, 10 genap juga. So, dia akan jadi 2. Begitulah seterusnya. So, by the end, selepas kita dah habis loop, dah masuk semua data dalam array ni, dalam masa yang sama, dia akan check nombor genap, nombor ganjil. So, dapatlah kita bilangan nombor genap, bilangan nombor ganjil bagi semua data dalam array my number ni. Boleh? So, ini kata kita cari frekuensi. So, frekuensi nombor genap, frekuensi nombor ganjil. Boleh faham eh? Boleh tak untuk ini? Boleh, sir. Okay. Kemudian, yang ni apa dia? Construct array operation for problem involving frequency and total. Okay, well, habis dah. Okay, so exercise kita nak buat array operation involving frequency. Okay, saya nak tunjuk satu-satu ni. Sekejap saya buka dulu eh. Sebelum kita bersurai. Sekejap. Okay, let's sekejap 2 minit saya nak buka file.
Okey. Yang nampak tak? Okay, tengok contoh eh. So yang ni dia buat apa? Kita nak declare and create two integer array name list A size 4, list B size 5. Okay, so tengok statement ni. Dia kata kita ada nak create dan declare dua array. Array pertama nama list A, size dia 4. Dan ini list B, size dia 5. Okay. So macam mana kita nak create dia? So. Oh, animation ada benda ni. So ini cara pertama. Okay. So kita create, so ini kita declare dan ini kita create. Okay, declare ni maksudnya kita declare bahawa kita nak create satu array nama dia list A, type dia integer, dan bila kita create kita kena nyatakan juga size dia. So new integer, size dia 4. Okay, so macam ni lah. Sekarang ni bila kita declare dan create macam ni, dia tak ada value lagi lah. So dalam array kita ni dia no value, dia null. Bukan kosong, dia kosong, dia null. Okay, tak ada apa-apa value. Okay. So, ni. Kalau tengok dia punya, apa nama, coding dia lah. Okay. Boleh nampak kan? Alright. So, untuk integer, so macam tu lah. Bila ni, dia keluar kosong. Bila kita output, dia keluar kosong. Nampak tak sekarang ni, dia output. Bila dia output ni, dia tak nak apa, sebab kosong, sebab tak ada apa value lagi ni. Dia papar balik value dalam tu, tapi tak blok kosong lah, tak ada apa. Okay, seterusnya, kalau integer list B, sama lah, cuma beza dia, size dia 5. Okay, yang ni apa dia? So, initialize 15 into array list A index 2. So, dia nak initialize value dia 15 dekat array list A index yang kedua. Okay, yang ni initialize 20 dekat list B index 4. So macam ni lah. Maksudnya, list A ini adalah dia punya index. So, apa maksud dia? Dia akan assign value ni ke dalam index 2 array list A. Boleh faham eh? Okay. So, yang ini list A. Kalau dalam nak tengok so dia punya semua ni, ha, macam tu lah dia. Okay. So dia akan masuk dekat sini. Nampak tak? Asalnya kosong, tak ada value. Kosong. And then dia akan masuk 15. Okay. Kemudian list B tadi 20. So asalnya starting macam tu. Tapi bila kita dah. Ni dia akan masuk 20 kat yang terakhir. Okay. Alright. So yang ni apa dia? Based on question B. So bila B complete multiplication table below tu. Okay. So list B dia bagi macam ni. Ni dia ni sahaja ni.
dia bagi table, kemudian dia suruh kita, dia suruh isikan ni, isikan apa value semasa untuk index tu. Maksud dia untuk index kosong apa value dia. So sekarang ni bila tak ada apa, dia tulis bila akan keluar kosong lah. Dapat eh? Apa value semasa dalam elemen tu, tu ni dia suruh isi sahaja. Okay, ha, kita juga boleh buat operasi di atas ni. Cuma tengok eh. So dekat sini, statement ni, dia kata list B3, so dia akan letak value dia sekarang. Kalau tadi kita, kalau tadi yang ni, kita assign 15 ke sini. Tapi untuk yang ni, dia akan kira, which is 10 kali 2, 20. 20 ni dia akan letak dekat indeks ketiga. Maksudnya, value untuk list B indeks 3 adalah 20. Boleh faham tak? Okay. Untuk yang statement kedua ni, untuk list A kosong, apa yang dia buat? Dia akan ambil value dalam list A 2 tambah dengan list B 4. Okay. So, kalau based on sebelum ni, list B 4, 20. List A 2 tadi 15. So, apa yang kat sini dia akan jadi? 15 tambah 20. Betul tak? So, nanti list A akan jadi 35. Nampak eh? Okay. Kemudian dekat sini dia declare W sama dengan 5, Y sama dengan 2. List B2 sama dengan W tambah Y. So, 5 tambah 2 lah 7. Dia akan masuk dekat sini. Ini pun satu cara untuk kita nak assign value pada array juga. Maksudnya kita kira dan assign value pada array tu. Boleh faham eh? Boleh tak? So dia punya value sekarang jadi macam tu lah. Okay. Nanti saya akan share PowerPoint dengan awak nanti. So nya display all element. So kita nak paparkan je lah. Eh? So kalau tengok bila kita display all element for integer I ni I eh bukan eh sebab ni bila type jadi huruf huruf besar pula. For I kosong I lebih kecil daripada list A dot length. So size tadi 4. Ya, lebih kecil daripada 4 lah. I plus plus. Kemudian dia akan print. Apa ya? List A I kemudian dia akan plus list A. So ini dia punya message dan ini output dia. Ni value dia. Sama jugalah untuk yang bawah tu. Okay. So yang ni soalan ni ha. Apa eh? Declare and create integer array, name input array, kemudian with file element, prompt user to enter data, write for statement to read enter element, kemudian nak display element, find maximum minimum, find mean. Contohnya decreate and create another array, name output array. Okay. So, semua tu dekat sini. Teman-teman gabungan tu. Ada banyak kali kita buat for loop untuk access data dalam array. Nampak tak? Semua tu untuk access data dalam array tu. Okay. Soalan satu, declare. Okay. So nanti kita boleh tengok lah dekat mana satu yang kita input, dekat mana declare, dekat mana untuk nak display element. Eh. Okay. So, nanti saya akan share dengan awak apa nama PowerPoint ni. So, saya harap boleh membantu awak tu lebih faham array lah. Ada apa soalan nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Tak ada. Okay. So, kalau itu kita selesailah array. Jadinya, awak bolehlah nak proceed dengan assignment. Eh? Awak pun mungkin kelas Ustaz Wan mungkin dah dapat soalan. Kelas saya nanti saya akan assign.
So baca soalan assignment tu betul-betul. Yang penting sekarang ni awak buat analisa dulu. Okay, buat IPO dia, buat dia punya algoritm dulu. Kemudian barulah awak fikir nak buat coding ni. Ha, jangan terus-terus nak buat coding. Buat IPO dengan algoritm dulu. Okay, fahamkan RE betul-betul. Ha, ini insyaAllah boleh buat. Kalau ada apa masalah boleh tanya. Eh? Okay. So kita selesai apa nama ni. Kita selesailah untuk RE. Selepas cuti nanti kita akan sambung dengan method. Okay, Java method. But, so kalau tak ada apa, saya rasa sampai sini saja dulu kuliah kita. Jangan lupa isi attendance kuliah untuk hari ini. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi selepas cuti. Jaga diri elok-elok, balik ke rumah nanti, di rumah nanti pun sama, jaga diri elok-elok dan balik ke kolej nanti, harapnya semua sihat, semua selamat dan bila buka semula nanti, harapnya situasi lebih lebih baiklah dan kita boleh ke kelas balik macam biasa dan kita boleh teruskanlah macam biasa, macam sebelum ni. Okay, so selesai itu saja. Untuk hari ini, selamat bercuti. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Ya, sama.